angel and then you'll die. Hai warga LS. Di video ini, aku mau kasih tau kalian ada mods yang lumayan bagus nih guys. Cocok untuk kalian yang bermain GTA 5 single player. Nama modnya adalah Roleplay Menu for Single Player. Mod ini dibuat oleh Dylan, dan fitur yang ada di mods ini juga lumayan banyak. Contohnya, seperti kalian bisa bekerja menjadi supir pribadi untuk mengantarkan mereka ke suatu tempat yang ingin mereka tuju. Dan tentu saja, mereka akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan jarak yang ditempuh. Adapun fitur lainnya untuk mendapatkan uang, seperti menjadi musisi jalanan, instruktur yoga, modus merampok, berburu, dan juga memancing. Jika kantung kalian penuh saat memancing, kalian bisa menjual hasil tangkapan kalian. Dan di mod ini juga menyediakan tombol singkat untuk animasi seperti berdansa, merokok, minum, membaringkan badan. Dan yang paling kusukai, ada fitur di mana kita bisa melakukan aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh para NPC. Untuk mengaktifkan mods ini, kalian cukup menekan tombol F11 jika kalian memakai keyboard, dan tekan R3 bawah secara bersamaan jika kalian menggunakan joystick. Untuk cara pemasangan modnya cukup gampang. Kalian cukup meletakkan filenya di folder script. Dan untuk persyaratan mod ini, kalian harus punya file script hook dan native UI. Semua link, mod, dan syarat ada di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung download. Sekian untuk videoku hari ini. Jangan lupa like jika kalian suka videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.